Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Video kali ini saya bakalan share buat kalian cara mengetahui lampu DLRL Yaris hidup atau enggak. Simak terus videonya. Ya, gimana cara menyalakan lampu auto DLRL yang di bagian bawah ini? Kenapa kok mati? Setelah dicek-cek ternyata ini adalah tipe lampu yang kalau misalnya kena panas bisa nyala. Kalau misalnya kondisi lagi gelap, lampu yang ini bakalan nyala. Ini nyala dan yang di bawah ini bakalan mati. Gimana caranya? Ini bukan mati karena putus ataupun kabelnya digigit tikus, tapi emang ini kondisi ada sensor yang merekam. Jadi pada saat kondisinya terang, lampu ini bakalan secara nggak langsung bakalan nyala. Oke, kita akan coba. Ya, saya sekarang lagi berada di dalam mobil Yaris. Kita bakalan set tuas di posisi auto. Sebentar. Ya, ini adalah sekarang posisinya di posisi off. Kita bakalan arahkan ke posisi auto. Ya. Posisi auto kita lihat yang di depan. Ya, untuk posisi auto yang nyala yang di atas ya, yang DLR yang di bawah tidak menyala. Oke, kita coba posisinya di agak kepanas. Kena cahaya. Ya, kita lihat kondisinya bakalan mati atau enggak kena panas. Di sini posisinya panas. Terus. Sini, Bang. Sip. Ya. Lampu DLR-nya nyala pada saat kondisi kena panas ya. Ini adalah Toyota Yaris. TRD Sport. Nah, begitulah video dari saya cara mengetahui kondisi lampu masih nyala atau mati. Soalnya itu pakainya sensor ya, atau di mode auto. Jadi untuk ngedeteksinya harus kita coba di panas. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video saya. Jangan lupa untuk ditonton terus video-video saya selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.